Halo teman-teman semua, Assalamualaikum. Kembali lagi dengan aku, Bunda Saima. Share kegiatan aku lagi sebagai ibu rumah tangga. Sebelumnya, Alhamdulillah nih teman-teman, akhirnya Google AdSense aku datang juga ya. Ini sudah mau 2 bulan ya teman-teman, baru datang. Sebelumnya, gimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Yang lagi sakit, semoga cepat sembuh. Buat teman-teman yang sedang mengejar 1 dan 4K-nya, semoga di tahun ini cepat terwujud ya. Dan semoga YouTube kita sukses bareng-bareng ya teman-teman. Sebelumnya terima kasih yang sudah mengklik channel YouTube aku. Aku ucapkan banyak terima kasih. Nah itu teman-teman, itu di kaca lemari aku ada Sapphira ya. Jadi seperti biasa teman-teman, Sapphira itu sering banget ya ganggu apa mamanya terus ya, kalau mamanya lagi bikin video ya. Kebenaran juga kan di rumah cuman ada aku sama Sapphira ya teman-teman. Jadinya sekali lagi jangan salpok sama Sapphira ya. Oke teman-teman, dilanjut aktivitas aku. Diawali aku mau ngerapihin pakaian ya. Ini udah lama ya teman-teman, jadi nggak semuanya ya aku rapihin ya. Yang sekiranya yang udah berantakan aja aku rapihin ulang. Jadi sekali lagi buat bunda-bunda dan teman-teman semuanya, gimana nih aktivitas di pagi harinya, ngapain aja? Boleh share ya di kolom komentar. Dan yang baru hadir, yang baru menemukan channel YouTube aku, sekali lagi selamat datang dan salam kenal dari aku, Bunda Saima. Buat teman-teman yang selalu hadir, yang selalu meluangkan waktunya menonton video aku yang sederhana ini, sekali lagi aku ucapkan terima kasih. Sambil nemenin aku aktivitas, nanti aku mau cerita ya teman-teman tentang perjalanan aku di YouTube. Jadi biar kalian gak penasaran, so ikutin terus sampai selesai nontonnya, jangan di skip ya teman-teman. Nah ini lagi aku pilih-pilihin ya untuk celana panjang, celana pendek. Nah ini punya Pasu ya teman-teman. Jadi kegiatan aku ini hanya beberes kamar terus sama beberes di dapur ya. Jadi buat masak-memasaknya aku skip aja ya teman-teman, biar kalian gak bosan juga ya kalau melihat aku masaknya yang itu-itu aja ya. Nah ini sudah selesai aku tutup. Oke teman-teman, dilanjut lagi aku bersihin dulu untuk apa namanya kaca lemari aku ya. Nah waktu itu aku mulai bergabung di YouTube itu tahun 2016 ya, cuman aku aktifnya di tahun 2021 sampai sekarang ya teman-teman. Jadi aku iseng-iseng aku upload, terus juga video aku itu bener-bener jadul sekali ya teman-teman. Karena aku nggak bisa edit, aku nggak bisa apa-apa, jadi aku asal ngevideoin langsung aku upload. Jadi seperti itu ya. Nah terus juga kebenaran aku sering banget nonton YouTube-nya teman-teman yang isinya tentang kegiatan ibu rumah tangga. Akhirnya aku terinspirasi ya buat nyoba-nyoba nge-YouTube ya teman-teman. Di samping itu juga aku mau mencari keberuntungan ya, siapa tahu ada rezeki aku di sini ya teman-teman. Jadi semenjak Pasu udah nggak bekerja itu teman-teman, sebelum corona ya, yang biasa aku nerima gaji bulanan sekarang harian ya teman-teman. Jadi untuk pendapatannya jauh sekali ya teman-teman, tapi bagaimanapun tetap aku syukuri ya. Oke sekarang dilanjut, aku mau ngeberesin tempat tidurnya ya. Tadi kan udah selesai aku ngerapihin pakaian, terus juga tadi aku habis bales komennya teman-teman ya. Jadi sekali lagi ikutin terus nontonnya, jangan di skip ya teman-teman. Nah itu tadi ada press care aku juga ya.
Nah, ini aku sebelum ngerapihin tempat tidur, ini aku mau bersihin hambalannya ya. Nah, itu juga masih ada Sapira ya. Jadi Sapira itu warawiri aja ya. Oh ya, teman-teman, dilanjut lagi ceritanya ya. Jadi teman-teman, apa namanya? Pasu itu waktu pertama kali nge-grab itu sering banget ya kena musibah ya, teman-teman. Jadi awal pertama kali nge-grab itu Pasu itu nabrak ya, ceritanya nabrak mobil orang. Otomatis mobil yang ditabraknya itu nabrak mobil yang di depannya ya. Jadi beruntun ya teman-teman. Itu Masya Allah, itu biayanya teman-teman, itu biayanya gede banget ya. Karena selain gantiin benerin mobil orang, juga kan harus ngebenerin mobil sendiri ya teman-teman. Jadi uang PHK itu benar-benar cepat sekali habisnya ya teman-teman. Namanya juga ibaratnya uang PHK itu kayak uang apa ya, walaupun dapatnya gede, tapi kalau misalkan pengeluarannya juga gede juga sama aja ya. Sebenarnya ceritaku itu panjang ya teman-teman, tapi nggak mungkin ya aku ceritain semua ya teman-teman. Jadi intinya aku tuh nge-YouTube itu mau ngebantu Pasu ya. Aku mau mencoba mencari keberuntungan, doain ya teman-teman biar aku cepat gajian juga, biar aku bisa ngebantu perekonomian keluarga ya teman-teman. Dilanjut lagi ya, ini sudah selesai aku rapihin ya untuk tempat tidurnya sebelumnya sama Sapira ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang dilanjut lagi aku bersihin dulu ya untuk bantalnya. Jadi ini cukup aku keperkuprukin aja pakai sapu lidi ya. Nah, ini juga untuk kamarnya, lampunya aku nyalain ya teman-teman biar terang ya. Sebenarnya mah cerah di apa di luar ya teman-teman, di rumah aku itu cerah ya. Cuman tetap ya kalau di kamar itu kalau aku lagi bikin video aku sering banget aku nyalain lampunya ya teman-teman. Nah, ini sudah selesai aku keperkeprukinnya. Langsung aja aku susun ya. Nah, ini yang pertama aku taruh bantal gulingnya ya teman-teman. Jadi ini apa ukuran tempat tidur aku itu simple ya, nggak gede nggak kecil ya. Aku pakai ukurannya 120 ya, sama kayak di kamarnya Sapira ya teman-teman. Biar spraynya itu biar bisa ganti-gantian ya teman-teman. Nah, ini sudah selesai ya aku ngerapihin tempat tidurnya ya teman-teman. Alhamdulillah. Buat teman-teman, gimana nih? Sudah selesai atau belum? Nah, ini sekarang kegiatan aku setelah habis sholat zuhur ya. Ini sekitar jam 2-an kalau nggak salah ya teman-teman. Jadi tadi tuh habis sholat zuhur itu aku tidur dulu ya teman-teman. Biar apa namanya, biar ada semangat lagi buat aktivitas ya. Jadi ini piring juga dari pagi belum aku cuci-cuciin ya. Jadi ini numpuk ya cucian piring aku ya teman-teman. Sambil nemenin aku lagi cuci piring, sekali lagi aku ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video aku, yang sudah memberikan like, komen, yang sudah subscribe, yang sudah nge-share video aku. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih. Dan semoga apa yang aku share ini ada manfaatnya. Kalau kalian berkenan lagi, boleh kalian share ke media sosial yang kalian punya. Dan jangan lupa di tab komunitas kalian. Nah, ini aku sudah selesai ya untuk urusan cuci mencucinya ya teman-teman. Jadi alhamdulillah sudah selesai aktivitas aku teman-teman. Buat teman-teman gimana nih, aktivitasnya sudah selesai atau belum? Ini di rumah aku sudah jam 3 ya teman-teman. Jadi sekali lagi aku ucapkan terima kasih. Dan kalau ada kekurangannya sekali lagi maaf ya. Dan sampai jumpa di video aku selanjutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.